Patroli Perintis Presisi Satsamapta Polres Simalungun sukses ciptakan situasi aman dan kondusif. Redaksi MSTP melaporkan dari Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Senin tanggal 25 September tahun 2023. Breaking News MSTP, liputan terpercaya. Kabupaten Simalungun, Senin tanggal 25 September tahun 2023, pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai selesai, Satsamapta Polres Simalungun berhasil melaksanakan patroli R4 dan seputaran pusat keramaian di Permatang Raya. Personil yang dilibatkan dalam giat ini adalah Brigadir Dirgahayu Mendrova, Bribda Dimas Ramandika, Bribda Jeprisi Payung, dan Bribda Albert Sinaga. Patroli ini dilaksanakan di lokasi yang dianggap rawan terjadinya gangguan Kamtibmas seperti SPBU Pamatang Raya, Kantor BNI, BRI, Universitas Evarina, Indomaret, Simpang SKPD, Simpang Kantor Pos, Simpang Sondi, SMP Negeri 1 Raya, dan SMA Negeri 1 Raya. Selain patroli, mereka juga melakukan sambang ke berbagai kantor dan lokasi perbelanjaan, tempat makan, dan melakukan pengaturan lalin di area sekolah dan tempat keramaian lainnya. Mereka tidak lupa memberikan himbauan dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya melaksanakan protokol kesehatan 5M guna menjaga kesehatan pribadi dan lingkungan sekitar. Hasil dari patroli ini cukup memuaskan, terbukti dengan terciptanya situasi yang aman dan kondusif di setiap tempat yang disambangi. Himbauan dan edukasi protokol kesehatan juga berhasil disampaikan kepada masyarakat. Situasi arus lalu lintas di Kota Pamatang Raya juga berhasil dipantau, dan hingga saat ini kondisi masih dalam keadaan aman dan baik. Cuaca mendung yang turut mewarnai patroli tersebut tidak menyurutkan semangat personil dalam melaksanakan tugasnya. Kasat Samapta Polres Simalungun, AKP LS Gultom, turut mengapresiasi hasil kerja keras personilnya itu. Sapmuhardi mengabarkan, Senin tanggal 25 September tahun 2023.